Kali ini aku akan ikuti diet dari Tia Aries Tia. No santan, no gula, no minyak, no tepung. Masa ODW. Siapa sih yang nggak tahu sama diet ini? Kalau misalnya kita di dunia perdietan itu, diet Tia Aries Tia ini, jadi dietnya Tia ini sangat-sangat viral di awal tahun, apalagi itu sampai terjadi kontroversi di dunia perdietan Indonesia. Merdeka. Oke, karena aku cuma tahu dari Google, YouTube, dan juga dari Instagram, kalau misalnya ada salah-salah info, silakan kalian koreksi di kolom komen di bawah. Bukan kolom komen di atas ya, karena nggak ada. Jadi di bawah aja. Kalian komennya di bawah aja ya. Langsung aja, kita akan kupas tuntas seperti apa diet Tia Aries Tia ini. Yang pertama adalah no santan. Ya kebetulan sekali, karena aku juga nggak bisa masak santan. Yang kedua adalah no minyak. Yang ketiga adalah no tepung. Dan yang keempat adalah no gula. Nah, ini dia. Mungkin yang diet Tia Aries Tia ini maksud adalah nggak pakai gula pasir, gula merah, nggak pakai madu gitu ya mungkin ya. Karena kalau nggak pakai gula 100% itu kayaknya nggak mungkin. Kita makan roti itu sudah pasti mengandung gula. Lalu beras juga setahu aku tuh ada gulanya. Jadi kalau 0% nggak pakai gula itu nggak mungkin, pasti mengandung gula. Tapi kalau misalnya maksudnya nggak pakai gula-gula yang tadi aku sebutkan, masih oke lah. Kita turuti saja ya. Minuman di Tia Aries Tia ini bisa dibilang minuman tawar, kayak es teh tawar, kopi tawar. Maksudnya kopi nggak ada gula. Terus kayak apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Mungkin air tepung gitu. Gudel. Dan jumlah yang dianjurkan di Tia Aries Tia ini adalah sama seperti yang aku lakukan kemarin, yaitu 3 botol air putih. Ini yang ciri khasnya Tia Aries Tia kali ya, yaitu olahraga jalan kaki selama 45 menit. Gak boleh ngos-ngosan, santai aja, relax, tarik nafas sambil jalan lalu hembuskan. Yang pertama itu jam 9 pagi, ini masuk sarapan. Jam 12 itu makan siang. Jam 2:30 itu cemilan sore. Jam 19 makan malam. Jam 9 malam itu cemilan lagi, banyak kan? Jadi aku akan coba tap jus. We'll be right back.
nasi gorengnya rasanya sih enak. Cuman kalau nggak ada minyak itu kurang gurih ya. Tapi masih bisa dimakan kok. Lumayan lah. Makan. Nyam. Kabar baiknya, di diet kali ini aku tuh gak merasa kelaparan sama sekali guys. Karena seperti yang kalian tahu, aku makan 5 kali dari pagi sampai malam. Jadi belum sempat aku merasa lapar. Sudah dikasih makan. Mau lapar lagi? Dikasih makan lagi. Kelaparan dikit? Sudah dikasih makan lagi. Jadi gak ada yang namanya lapar. Saking banyaknya makan sampai akhirnya hari terakhir aku skip 1 kali makan. Nah, ini cocok nih buat kalian yang nggak bisa OCD atau nggak bisa berpuasa. Karena kalau berpuasa, kalian kan harus menunggu waktu untuk makan. Jadi yang nggak bisa tunggu-tungguan makan atau mungkin rasa sedikit lapar, aduh masih harus tunggu jam 12, masih harus tunggu jam 10. Hah, kalian bisa coba diet ini. Dan selama diet Tia Ariestia ini, aku terpaksa harus banget bangun pagi. Jadi masak sendiri itu mutlak banget harus dilakukan. Kenapa? Karena nggak mungkin kan aku pesen makanan di luar, terus aku telepon bapaknya yang masakin atau ibunya yang masakin, terus aku bilang, Bu, saya mau pesan ayam geprek tapi nggak pakai tepung. Terus saya maunya kalau dimasak ayamnya jangan pakai minyak. Sambelnya juga ya, Bu, jangan kasih gula. Jadi untuk melakukan diet ini, kalian nggak bisa pesan makanan di luar. Oke? Masih di seputar makanan ya guys. Jadi aku kurang setuju dengan Tia Ariestia yang makan cuma 2 sendok nasi. Wow, itu sangat hebat sekali. Tapi menurut aku sangat tidak disarankan dan aku sama sekali nggak mau ngikutin itu. Karena itu sangat kurang sekali, benar-benar jauh dari kurang. Itu defisit kalori memang iya. Cuman menurut aku pribadi ya, itu ngawur. I'm sorry to say, but yes, itu ngawur banget. Jadi aku nggak ngikutin yang itu, aku cukup ngikutin yang no gula, no santan, no minyak, dan juga no tepung. Sekarang aku akan bahas tentang jalan kaki 45 menit. Kalau kalian punya banyak waktu, it's okay, kalian lakukan saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, menurut aku skip aja nggak apa-apa. Biar lebih efisien, kalian bisa langsung ke olahraga. Misalnya olahraga workout atau mungkin angkat beban, itu waktunya lebih sedikit. Dan untuk bakar kalori pun lebih efektif. Karena kalau misalnya jalan kaki selama 45 menit, kalori yang dibakar itu cuma 100 kalori. Jadi itu kira-kira cuma sekitar 1/3 piring nasi guys. Jadi mending olahraganya. Kalian 10-15 menit, kalian bisa bakar lebih banyak kalori dan otomatis metabolisme tubuh kalian jadi bekerja lebih dahsyat lagi. Tuh kan, enak kan? Tia Ariestia tuh kan kalau nggak salah pernah bilang kalau misalnya kita makan tuh harus ada jadwalnya. Nggak boleh telat, kalau misalnya telat nggak apa-apa, telat 5 menit, toleransinya atau kecepatan 5 menit gitu ya. Kalau lebih dari itu, kalian sudah dianggap cheating. Dan dengan cheating, itu semua akan menghambat penurunan berat badan selama 4 hari atau 4 minggu ya. Menurut aku pribadi itu sih nggak masuk akal ya, tapi aku nggak bisa ngejudge itu benar atau salah karena aku sendiri nggak searching, aku nggak googling. Tapi kalau misalnya kita harus lakukan itu terus-menerus, menurut aku tuh susah dilakukan. Apalagi orang kantoran, bayangkan kalau misalnya jam 3 sore waktunya kalian makan, terus bos kalian panggil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan kalian nolak dengan alasan, bos ini waktunya jam makan. Bos nggak lihat ini jam 3, ini waktunya aku makan loh. Kalau misalnya aku telat, aku bisa gendut. Bos nggak tanggung jawab. Secara keseluruhan, aku oke-oke banget dengan diet kali ini. Dan yang aku senang adalah berat badanku turun. Akan aku tunjukkan di sini, akhirnya berat badanku turun. Dan sekian komen dari aku, karena kayaknya di video kali ini aku banyak komen. Kalau misalnya ada salah kata atau salah arti, aku minta maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Tetap salam dari aku, Fitri Putri, salam buah-buahan. Jangan lupa makan buah hari ini. Sarange, dah! Selanjutnya adalah jam makan. Jadi dia target. Bagaimana selanjutnya? Secara garis besar.